Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi ada di tengah sawah, guys. Ini lagi nyabutin apa ini namanya? Tembakau, bibit tembakau ini, guys. Bibit tembakau ini berusia sekitar 1 bulan, guys, karena masih banyak yang kecil-kecil kan kelihatan itu. Ini bibit tembakau, ini jenis bibit tembakau kasturi angsa, kalau bahasa maduranya kasturi penyak, guys. Ya begitulah. Ini akan ditanam setelah banyak yang dicabut, nanti langsung cus ditanam. Kalau di daerah saya ini, guys, biasanya kalau nanam tembakau ini ketika sudah selesai musim hujan, itu musim kemarau, itu biasanya banyak orang nanam tembakau dan cabai. Kebetulan untuk jenis tembakau ini banyak banyak diminati petani. Soalnya ketika dia sudah dipanen itu daunnya agak tebal dan besar. Hampir sama dengan kayak tembakau jenis apa itu namanya? Enggak salah, jenis tembakau jenis Balino itu. Cuma lebih besar sih daunnya. Nah, ini juga ketika sudah dipanen dan dijadikan tembakau itu apa, bobotnya itu berat, guys. Jadi sangat bagus untuk tanaman tembakau jenis kasturi angsa ini. Ya, banyak yang bilang si kasturi banyak gitu. Itu oke, kita lanjut.
Oke guys, ini sudah selesai hasil tanamannya ini. Wah, ini ada yang belum tertanam ini. Eman-eman ini. Tak tanam juga. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan. Biar channel ini bisa berkarya dengan baik. Dukung terus channel saya, Taufik Bondowoso. Untuk video selanjutnya, saya akan share video-video baik tutorial ataupun cara perawatan tembakau menggunakan pupuk jenis apa dan bagaimana caranya. Yang terpenting, tetap dukung terus channel ini. Oke, assalamualaikum.